Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok Flamboy and Grill akan menceritakan yang berjudul Upin dan Ipin. Suatu hari di desa yang damai, hiduplah dua anak kembar bernama Upin dan Ipin. Upin adalah kakak dari Ipin, dan mereka mempunyai kakak lagi yang bernama Kak Rus. Upin dan Ipin hidup bersama nenek dan kakaknya. Upin dan Ipin tidak mempunyai orang tua. Dan yang laki-laki bermain petak umpet. Waktu mereka pulang, mereka bertemu kakeknya yang bernama Tok Dalang. Setelah mereka pulang, mandi terlebih dahulu. Lalu mereka mengerjakan tugas sekolah. Sesudah mengerjakan tugas sekolah, mereka dengan keluarganya makan malam di ruang makan. Setelah mereka makan, tidur. Keesokan harinya, Upin dan Ipin berangkat ke sekolah dan mereka belajar bersama guru bernama Cikgu Melati. Selesai mereka sekolah, mereka beristirahat di rumah menonton TV yang berjudul Kancil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.